bagaimanakah keadaan manusia sebelum diturunkan Al-Quran? Manusia berada dalam kegelapan, dalam kejahilan, dalam keadaan manusia di atas muka bumi ini zaman kegelapan. Namun apabila diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunkan ayat yang pertama daripada Al-Quran sehinggalah ayat yang terakhir dalam Al-Quran, mengubah dunia ini, mengubah manusia yang ada atas muka bumi ini, maka terjadilah terbentuknya geografi yang baru atas muka bumi ini, iaitu adanya umat Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala. Daripada Nabi SAW berada di semenanjung negara Aram, sehinggalah kita kat Malaysia ni, sehinggalah di hujung, maknanya sampai Morocco, Maghribi, Islam tersebar dengan Al-Quran. Mana mengubah geografi manusia ni daripada manusia yang jahil, yang sesat, menjadi manusia yang beriman kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua adalah setelah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Kalau kita lihat para sahabat sebelum diturunkan Al-Quran, bagaimana keadaan mereka? Mereka berada di zaman jahiliyah. Mereka ni bunuh anak mereka hidup-hidup macam tu. Dan mereka ini menyembah berhala, menyembah benda yang Allah Ta'ala sangat, maknanya memberikan kemurkaan, iaitu menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun apabila diturunkan Al-Quran, para sahabat menjadi sebaik-baik generasi manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dengan Al-Quran, dengan diturunkan Al-Quran, dengan diamalkan Al-Quran, manusia boleh berubah daripada jahiliahnya menjadi sebaik-baik manusia.